Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, sahabat semuanya. Jumpa kembali di Dapur SN. Kali ini saya belanja sagu juga terigu buat kebutuhan jualan saya, nguprek di dapur. Dan harganya, wow, meroket sekali harga sagunya. Halo, assalamualaikum. Apa sih, Bang? Enggak tuh, orang lagi nyuting mobil juga. Emang pengen masuk ke sini, mana orang? Oh iya, halo guys. Ini lagi beli sagu nih, guys. Ini abangnya nih yang suka ngiketin sagu tuh. Ada abangnya yang ngintip sedang pingin masuk YouTube katanya. Oke ya, nanti dimasukin ya Bang ya. Dicis dulu dong kalau mau masuk YouTube. Abangnya pingin masuk YouTube katanya guys. Ini lagi beli sagu. Ayo cepetan, kita udah siang. Tuh. Sagunya lagi naik daun tuh. Aduh. Sagunya per 14 Januari. Per 14 Januari sagunya mencapai 350.000 harganya. Wow. Aduh, untuk terigu. Kalau terigunya masih dalam posisi aman ya. Sagunya ini yang terus melonjak dan melonjak. Ih, nggak kuat. Ini nggak kuat. Aduh. Aduh, parah banget. Ini kendaraan saya, kendaraan tempur baja saya nih. Dia selalu setia menemani saya nih. Kendaraan tempur baja. Ini yang mengikat. Ini yang mengikat nih. Abur ya. Dia yang mengikat, mengikat sagu nanti ya. Tunggu. Untuk minggu kemarin sagu masih di kisaran harga 250 ya. 250.000. Untuk per 14 Januari di sini di wilayah Tangerang sudah tembus di angka 3,5 ya. 3,5. Tembus di angka 3,5. Tembus di angka 3,5. Jadi buat para pedagang kecil cukup menarik napas ya. Cukup menarik napas dalam-dalam yang emang jualannya berbahan baku dari sagu ya. Ini dia nih, ini saya sedang ada di tempat langganan saya di sini. Ini kendaraan tempur baja saya di sini yang selalu setia menemani kemana aku pergi. Ini saya ada di Kota Bumi, di belakang pasar tepatnya ya. Untuk yang ada di daerah Kota Bumi mungkin tahu ini ada di mana. Tepatnya di belakang pasar. Sampingnya, depannya tempat pul-pul mobil yang menuju ke arah Jawa. Ini endok tuh, endok minyak dan gula, juga sagu. Ini abangnya mau ngangkat nih. Tuh. Nih udah, jangan deket-deket gak kelihatan. Iya, jangan deket-deket gak kelihatan.
Sagunya sama terigunya lagi naik ke daun. Para pedagang-pedagang ini cukup ya, cukup menarik napas, cukup menarik napas, tarik napas dalam-dalam. Kebutuhan, emang jadi kebutuhan pokok ini bagi saya sagu sama terigu ya, emang bahan pokoknya di sagu, jadi mau nggak mau harus, biar mahal juga harus tetap dibeli karena itu sudah jadi kebutuhan pokok. Sudah datang. Jalan semua. Kesan, ah, kesan. Jalan semua. Iyalah. Depan mah enggak bisa. Kan ada itu. Abangnya ribet. Abangnya ribet sama abang. Yang kencang ya ngikatnya, terjatuh. Kemarin yang ngikat meleset-meleset, untung nggak ada jatuh. Nih, ini dia tuh, bayangkan ya, bayangkan. Bayangkan. Saya bukan duduk manis di rumah, tapi saya di sini juga kuli. Kuli guys, kuli. Kuli saya di sini, kuli. Tapi tetap semangat ya, biarpun harga-harga mahal semua. Harga-harganya mahal semua, tapi tetap semangat. Untuk cabe hari ini cabe campur tembus di angka 70.000 di sini. Bawang merah yang super 30.000. Di abangnya pingin masuk YouTube ya bang? Iya. Nggak kelihatan. Bisa dong ngiketnya. Aku nggak usah diikat dong. Di sini aja ngiketnya. Abangnya pingin masuk YouTube biar terkenal katanya. Oke lah nanti dilihat di YouTube ya bang. Pokoknya yang kuat ngikatnya, ntar takut melehoi. Ini buat satu minggu ke depan ya. Atau tergantung pesanan. Paling lama satu minggu, paling cepet ya tergantung pesanan. Begitu. Buat sahabat semua tetap semangat dan terus berkarya dengan karya terbaiknya. Jangan mengeluh, jangan putus asa. Apapun itu pekerjaannya, apapun itu yang dikerjakan, yang penting mendapatkan pundi-pundi yang tentunya halal pastinya ya. Halal buat dimakan, buat keluarga. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapatkan tidak sia-sia. Sukses selalu. Ini dia tuh belanjaan tuh. Belanjaanku banyak hari ini. Gak usah ngeliatin bang. Terima kasih buat sahabat semuanya. Tuh ya, tuh. Abangnya masih nungguin tuh. Tuh takut jatuh. Terima kasih buat semuanya. Udah mau sampai rumah dulu ya. Udah
belanjaannya banyak sekali. Alhamdulillah sudah sampai rumah, tapi karena tadi sempat gerimis ya, jadi nggak bikin videonya dari awal kita nurunin sagunya. Begitu teman-teman, tapi alhamdulillah tidak kehujanan. Terima kasih semuanya buat sahabat-sahabat yang sudah support saya. Sukses selalu buat kita semua. Tetap semangat, tetap berkarya dengan karya terbaiknya. Jangan mudah menyerah dan putus asa, apapun itu pekerjaannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.